Tapi kalau sehari-hari nggak bulan puasa juga di sini jam 4 sore ya. Ntar saya kasih lokasinya di sini. Wush. Nah ya, Waduh. Goyang terus. Wah, bapak itu beli apa namanya? Mangga, asinan mangga mantap banget. Nah, sini nih kalau masalah nih. Nasi uduk. Ini nasi uduk nih nggak ada. Nah, nasi uduk. Jual apa nih, Bu? Pecel. Aduh. Pecel apa? Wih, pecel sayur berapaan satu nih, Bu? 10.000. 10.000 ya? Wah, mantap. Beli dua lah, Bu. Jadi jualannya pas puasa aja atau gimana, Bu? Enggak, setiap hari. Oh. Setiap hari sini? Tonton, Den. Mau pecel, Pak? Ya, boleh, Bu. Iya, Mas. Kalian, Bu, beliin, Bu. Mas, bagi pecel ya, Mas, ya. Hah? Bapak buka. Iya. Pak, bagi daunnya ya, Mbak, ya. Jadi, dituduhin ya. Biar enakan ya, Mbak. Wah, ini pedas pasti, Bu, ya. Nah, tadi kan saya pesan dua, Bu. Jadi nih saya satu bungkus aja, yang satu lagi kasih bapak ini, tambahin satu lagi ya Pak, jadi dua bungkus ya, boleh ya Pak? Iya boleh. Iya, jadi total tiga bungkus ya Bu. Iya. Wah, ini apa nih Bu? Itu urap. Urap, urapnya pakai cabai? Iya Pak. Oh. Ini saya sekalian promosi di YouTube ya Bu ya. Setiap hari sini Bu? Iya. Oh. Mantap, sini kalau nggak salah ada jual nasi uduk ya pagi-pagi ya? Oh iya, ada. Nasi uduk Tomang. Ah iya, tapi sore nggak jual? Jual, cuma di rumah. Oh gitu, di rumah. Rumahnya di dalam? Di dalam, di RT. Itu yang nama hijau? RT. Yang hijau? Iya, itu yang hijau tuh. Oh itu tuh, oh iya 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 iya. Yang gang kecil ya? Gang kecil tuh, oh. Sore jual juga? Sore jual di rumah. Biasa pagi ya Pak ya? Biasanya pagi ya? Pagi. Karena ini aja puasa jadi kan. Iya. Ini dulu ya Bos. Hah? Iya ya, ini Bapak ini dulu. Buat buka ya Pak ya? Mas ya. Iya ya, sama-sama ya Pak. Iya. Wah. Wow. Untuk kuliner, ini jajanan kayak gini yang enak. Dari zona. Iya benar. Jarang ketemu ini Bu ya? Tapi aku setiap hari ya. Cuma di atas jam 4 di sini. Oh, di atas jam 4. Selalu ya, Bu ya? Oh. Tahu besok mau jualan enggak? Oh, besok udah mau libur ya. Takbiran ya. Tapi kalau sehari-hari enggak bulan puasa juga di sini jam 4 sore ya. Ntar saya kasih lokasinya di sini. Wush. Ini udah pedes nih. Ini namanya pecel apa sih, Bu? Solo bukan? Iya, Solo. Bener? Oh iya, makanya kebanyakan gitu ya. Pare, oh gitu? Iya. Makanya saya pernah makan Solo tuh medok Pak, enak Pak. Itu kan ada pare. Wih. Jadi udah campur sini ya semua ya. Ini ada kol gitu ya, sayur-sayuran, ada urap. Urap juga tadi campur ya? Urap itu kalau nggak mau, kalau mau. Oh kalau mau. Oh ini. Yeah. Oh, ini juga kerupuk-kerupuknya banyak nih. Ini tempe kering nih ya. Iya. Wah. Mantap. Mau kerupuknya? Enggak usah, ini aja. Udah. Ayo, Bu. Ambil aja kembali, Bu. Udah. Sama-sama, Bu. Saya mau coba nasi uduk situ. Oh iya. Siapa tahu masih buka. Ayo. Eh, sorry.
Entar di rumah. Ayo. Mari-mari, makasih Bu ya. Oke, kita lagi mau cari nasi uduk Tomang. Halo, sahabat Sriwu Village. Yeay, ini tatakinah. Karena ini pecel nih. Ya, wow. Katasin dulu dikit. Ya, ini adalah pecel di pinggir kali, guys. Wah. Wow. Ups. Hoho. Lihat nih pecelnya. Berlimpah ruah, harganya juga 10.000 nih guys. Wuhu. Mantap nih. Guys, lihat bumbu kacangnya itu medok banget. Wus. Ini coba kita tatakin sama styrofoam yang tadi kita dapat. Supaya tidak berantakan, guys. Ah. Nih dia. Mantap guys, guys. Jadi sebelum kita makan, kita berdoa dulu. Amin. Kita coba. Wus, pecel. Sudah lama tidak makan pecel. Kalian tuh makan pecel terakhir kapan? Makan. Siap. Bumbu kacangnya masih nempel di sini. Betapa tebelnya tuh bumbu kacang. Medok. Dia padahal nggak dikasih cabai ya, tapi lumayan pedes. Tuh, ada cabai-cabainya tuh. Tuh. Nah. Tadi dia ada kerupuk, ada gendar. Bisa juga untuk pelengkap. Ada gorengan, ada tempe. Wah, sempurna. Sempurna. makan. Sendoknya lemes. Manisnya pas. Jadi, asinnya juga pas. Enak, guys. Tuh. Medok. Wah. Ada manisnya juga. Tapi ini segar. Karena jualnya juga sore. Bayam. Tuh. Ya kan? Di serok. Ada lagi. Bumbu kacangnya. Oh. Bayamnya banyak. Last bite. Ah.
Mantap banget. Terima kasih sudah nonton di channel Street Food Village. Jangan lupa kalian klik komen, like, dan subscribe. Kita akan liput street food lagi. Selama kita bisa, kita akan liput. Dan jangan lupa, walaupun kita liput, kita tetap harus social distancing. Mengikuti peraturan pemerintah untuk pakai masker, guys. Terima kasih ya. Jangan lupa kalian juga pakai masker. Selalu cuci tangan sebelum makan. Berdoa. Dan social distancing. Sampai ketemu di edisi berikutnya.